Jalan Toraja Palopo atau Palopo Toraja terputus karena longsor. Kini jalan tersebut bisa dilewati dengan kendaraan roda dua. Dengan terbangunnya jembatan bentangan 84 meter. Saya sebut saja jembatan ini jembatan 80. Saya, Pastor Yan Sulopagana PR, melaporkan untuk Anda sekalian. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan dari arah Palopo di awal bulan Oktober 2020. Selamat datang di wilayah Toraja,